nanti tanggal 7 ya biar satu bulan. Tapi aku nggak tahu juga ada rayaannya satu bulan kayak gitu. Jadi mau bulan kedua, ketiga, nggak tahu deh. Apakah ada rencana kayak perayaan di 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya mungkin? Atau... nah itu aku nggak tahu deh. Itu Jess yang lebih tahu. Soalnya aku aja pas dari Bali ke Jakarta aku juga kaget tiba-tiba ada acara 1 bulanan nih, 3 hari lagi. Jadi aku juga awalnya nggak tahu maksudnya one month celebration ini apa. Tapi tahu bakal kayak pas 1 bulan pengen di publish juga nama dan mukanya mungkin. Aku tahu tanggalnya. Kita juga kemarin udah ngomong nanti tanggal 7 ya biar 1 bulan. Tapi aku nggak tahu juga ada rayaannya 1 bulan kayak gitu. Jadi mau bulan kedua, ketiga, nggak tahu. Nama Don kan udah ibaratnya udah habis juga nih. Butuh berapa lama untuk kayak ibaratnya menentukan nih akhir namanya? Namanya? Iya. Berbulan-bulan sih dari dia menggendong si Don di usia 5-6 bulan deh. Oh, pas mikirin. Iya, di situ kita udah mulai mikir ini namanya apa ya? Coba kita mikir-mikir. Itulah nama yang kita pilih ada mungkin 20-30, banyak deh, banyak. Terus kita coba kayak puzzling, cocok-cocokkan gimana dan maknanya. Nah, tapi L juga ikut turut juga mencari. Ikut juga. Ikut. Dia yang bilang nama ini ya. Enggak, aku punya teman yang namanya begini. Nama oke yang ini. Enggak, itu temanku yang di bola gini. Ya udah, yang ini gimana? Aduh, itu teman aku basket. Waduh, yang mana dong L? Jadi dia juga milih-milih. Jadi ibaratnya lucu lah ya. Lucu. Jadi juga punya role play-nya lah, kan dia juga abangnya. Menjadi sosok ayah sekarang gimana nih? Luar biasa guys. Maksudnya, Vincent tuh udah rasa menjadi ayah tuh saatnya aku dapat bonding yang kuat sama L. Cuma perbedaannya L dan Don cuma usianya doang sih sebenarnya. Tapi umpamanya buat cinta kasihnya itu sama, nggak ada bedanya. Ini kan udah sebulan menjadi seorang ayah dari bayi gitu. Mungkin ada jadi tantangan tersendiri nggak sih buat Bang Vincent? Ada, apalagi sama kerjaan aku, jam waktu tidur. Jadi ya mau dibilang capek, tapi bukan capek karena kerjanya, tapi capek karena kurang tidur aja. Tapi tetap ya pas harus kerja apa gimana tetap semangat. Cuman ya pola tidurku aja agak jadi tantangan aku ini. Tapi emang kepinginnya dari Kak Vincent sama Kak Jidah tuh emang pengen punya 5 anak apa gimana? Kalau saya sendiri sih sebanyak-banyak mungkin. Tapi balik lagi kan yang harus mengandungkan si Jess. Jadi aku ikutin dia aja. Tapi kita pengen 5, dia juga pengen 5.